Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan salam syukur selalu untuk penghobi merpati kentong dan merpati yang lainnya. Untuk hari ini saya akan membuat vlog indahnya warna merpati yang aku punya. Ini sebagian yang aku tangkap, masih banyak lagi yang belum aku tangkap. Dan sekiranya merpati-merpati ini apabila penghobi seperti saya mempunyai warna seperti ini, pasti hatinya senang. Khususnya penghobi pasti suka. Kalau tidak hobi pasti nggak suka, namanya juga nggak hobi. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Oke kawan, akan saya tunggu ini merpati saya yang indah sekali ya. Salah satunya ya, semuanya saya tangkap ada 8. Ini ya. Oke, di situ cambul putih. Wah, sangat indah sekali ya. Cambul putih. Agak anu ya, karena sinar matahari kayaknya kok gak terang. Oke, ini anak garangan aku beli ya, ini ringnya digosok ya. Oke, jambul kita nangkep yang jambul-jambul juga yang gak jambul. Oke, air kelirnya suka sekali. Ini untuk semangat kita membudidayakan dan peternak. Nanti kita aksikan di atas markas ini kalau kita bisa latih semua. Oke. Ini juga si jambul kawan. Kentong busur, menurut saya itu merpati kentong, nanti juga merpati kentong. Ini tidak ada kolongnya di dalam ini, semuanya kentong semua. Sengaja saya tangkap satu blok supaya kawan-kawan kalau punya merpati seperti saya ini bisa lihat aksinya, lihat kelirnya, itu sangat suka sekali. Oke. Ini ada lagi kawan, si cambul hasil crossingan saya ya. Woi, mantap sekali bos. Ini saudaranya pernah saya jual di daerah Keputih Timur, Surabaya sana. Menangan kawan, bisa nyeri 3 kali. Ini saudaranya ini. Ini anak Jet Magic Dewa Ruci dan bapaknya darahan Mas Jali. Oke, ini hasilnya masih saya simpan ya, kita mainkan ini. Oke. Ada lagi si Blorok.
Wah, keren sekali kawan. Loro ini kawan. Mantap. Merpati itu dari warna dan dari terahnya kinerjanya bagus, saya suka sekali. Oke. Ini sip loro. Ini darahan master Andi Pakis, dulu aku pernah beli, dan yang dari Mas Andi mati, ini tinggal turunannya, ini salah satunya master Andi Pakis dari Cilacap ya, dulu pernah hidup di Surabaya di Pakispo. Kenjeran punya, oke. Campur kesukaan saya ya, oke. Ini si klawu, mantap anak gamer. Sekali dengan kelirnya. Mekai. Wih, mantap sekali kawan. Ini anak Denis, ibu Denis, bapak Sokel Yendi Kitemanggung. Nah, ini anaknya. Dina ini kawan, sudah pernah nelur, tapi belum saya jadikan karena masih muda. Oke. Kalau dilihat semua ini kawan. Oke. Oke, kalau dilihat semua ini kawan. Inilah merpati-merpati yang sangat aku sayangi dan aku sukai. Kemarin sore aku tangkap kawan, sengaja untuk buat vlog. Oke. Warnanya sangat bagus sekali. Oke. Ini kalau enggak hobi merpati enggak suka, tapi kalau hobi merpati clear-clear seperti ini banyak yang suka. Loro silver pegan tutup. Nah, itu banyak yang suka. Oke. Dan ini hanya satu terah kolong. Yang lainnya ketong ya. Jadi ada yang banyakan kentong, yang satu kentong kolong, kolong murni, dan kentong semuanya. Oke. Jata merpati saya, tungguin saya di sini.
tahu kalau bose di sini ya. Itu si Floro jambul banyak. Oke, kita panggil aja dia mereka. Biar datang ke sini semua. Kita kasih makan. Kita lepas ya, nanti kita makan. Kita lepas semua, makan. Makan kawan. Biar makan semua. Oke kawan, cukup sekian dulu vlog untuk hari ini. Semoga kawan-kawan sehat-sehat selalu. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk fan-fan saya yang selalu mengikuti saya, yang selalu melihat video-video saya. Jangan lupa untuk fan-fan saya untuk meniru apa yang saya sampaikan, karena Anda sangat suka sekali dengan berbagi. Saya ucapkan salam syukur selalu.